pertama sekali saya memang tidak pernah mengharap untuk macam mana eh. Pertamanya saya rasa keputusan review ini kita dah jangka sudah boleh dijangka lah, sudah boleh dijangka kerana hakim-hakim yang terlibat dalam review ini adalah Tunku Maimon dan Tunku Maimon masih ada lagi 4 tahun untuk berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara dan dalam sebelum dipencin. Jadi hari ini bagi saya ada seorang hakim yang berani macam Hakim Dato' Rahman Sabli pun dah cukup baik. Setidaknya ada seorang hakim yang berani kata benar. Keduanya saya rasa ini bukan bukan peluang terakhir untuk kita lihat pembebasan Dato' Sri Najib. Pembebasan itu masih lagi boleh berlaku sekiranya ketua ataupun ini peguam negara yang akan datang melakukan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan yang didapati oleh pihak SPRM telah melanggar kod etika hakim, telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan. Dato' Sri Najib boleh dibicarakan semula jika ini berlaku. Keduanya, RCI. Sekiranya dakwaan Pemir Thomas yang mengatakan ada campur tangan politik sehingga berlakunya pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan berniat jahat zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, jika RCI ini bermula, itu juga akan memberi peluang untuk kes Dato' Sri Najib ini dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang adil. Dan kita jangan lupa yang ketiga, ada apa yang dipanggil sebagai pengampunan diraja. Ini juga boleh menyebabkan Dato' Sri Najib dibebaskan. Saya yakin jasman yang dibuat oleh Dato' Rahman Sabli akan dijadikan garis panduan kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Lembaga Pengampunan untuk membuat keputusan. Kerana kenyataan-kenyataan, jasman-jasman yang telah dibaca oleh Dato' Rahman tadi memberi kesan yang besar dalam menyatakan kebenaran. Dato' Sri Najib hanya boleh menunggu keputusan AG, keputusan RCI dan keputusan Lembaga Pengampunan Diraja. Di sebelah pihak peguam ni dah tak boleh buat apa lagi dah. Tapi masih ada harapan lah untuk masih ada harapan. Ada tiga ruang.